Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting gak sih? Kecerdasan itu penting gak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit-dikit gak mau. Disuruh action gak mau, suruh kerja gak mau, suruh belajar gak mau, suruh usaha gak mau, suruh mencoba pun gak mau. Gak ada gunanya. Kecerdasan itu gak akan bisa membawa kamu kemana-mana kalau itu tidak disertakan dengan kemauan. Kecerdasan kamu gak akan ada gunanya kalau kamu hanya duduk diam dan gak pernah ambil tindakan. Tapi sebaliknya, walaupun kamu bukan yang paling pintar, walaupun kamu bukan yang paling cerdas, walaupun kamu bukan orang yang paling tahu segalanya, tapi kalau kamu punya kemauan yang luar biasa, kamu punya kemauan yang begitu besar, mau mencoba, mau belajar, mau take action, mau bangkit dari kegagalan, mau berproses, mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki kesalahan, mau berjuang. Kemauan itu akan membawa kamu jauh, jauh melebihi orang-orang yang cerdas, tapi dikit-dikit gak mau. Jadi ingatlah, it's not just about IQ, but it's about I can. Dan hari ini saya ingin menantang kamu. Kalau selama ini kamu meluangkan begitu banyak waktu untuk mengupgrade kepintaranmu, hari ini saya ingin menantang kamu, luangkan waktu juga untuk mengupgrade mindset dan hatimu. Have faith, be possible, take action, dan yakinlah. Yakin bahwa kamu mampu. Yakin bahwa kamu pasti bisa. Yakin bahwa kamu sanggup menerobos keterbatasan dalam hidupmu. Mimpi itu harus turun ke hati, baru turun ke kaki. Tahu aja gak cukup, kamu juga harus mau. Baru kemauan itulah yang akan menggerakkan langkahmu menuju kesuksesan. Kemauan itulah yang akan membuatmu bertahan di saat begitu banyak cobaan. Kemauan itulah yang akan memaksamu untuk terus berjalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan.